kalah dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Pasangan Rido The Academy dan Syifa Aisyah Fauziah juga berencana berbulan madu sambil liburan ke Turki. Diketahui, kembaran Rizky DA yang bernama asli Rido Syafarudin itu telah menjadi suami Syifa Fauziah. Rido The Academy dan Syifa resmi menikah pada tanggal 17 Oktober 2021 lalu. Pernikahan Rido dan Syifa kala itu digelar cukup mewah. Meski sempat ada sedikit kendala, namun akhirnya keduanya sah menjadi pasangan suami istri. Sebagai pasangan yang baru saja menikmati kehidupan rumah tangga, Rido dan Syifa berencana bulan madu dalam waktu dekat. Sejumlah lokasi di Indonesia akan dikunjungi kembaran dari Rizky The Academy itu. Rido The Academy dan Syifa juga merencanakan untuk liburan ke luar negeri. Siapa sangka, rupanya Rido dan Syifa akan mengunjungi negara yang saat ini sedang dikunjungi oleh pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk baby moon, yakni Turki. Namun, Rido menegaskan dirinya ke Turki bukan dalam waktu dekat, melainkan pada awal tahun 2022 nanti. Selain liburan ke Turki, rencananya Rido The Academy juga akan umroh bersama sang istri. Melihat itu, dipastikan Rido dan Syifa tak akan bertemu dengan pasangan Leslar di Turki. Penyebabnya, Lesti dan Rizky Billar kemungkinan akan sudah kembali ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Selain itu, sebagai pasangan yang baru saja menikah, Rido dan Syifa tidak mau menunda-nunda momongan. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.